Oke, guys, kembali lagi di channel MediQuest di game Super Big Racing. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu dan baik-baik saja ya. Setelah gua upload video game SBK 16 yang di mod MotoGP 21, kini Digital Telas hadir dengan SBK yang versi 2020, coy. Namun game ini sudah lama ya, sekitar 7 bulanan. Dan gue nemuin ini di grup Facebook official mobile game ya. Dan ini game ini sudah lama, sekitar 7 bulanan. Dan memang game ini belum rilis resmi di Play Store, jadi masih versi betanya. Dan kayaknya menarik buat dibagiin untuk kalian semua bagi pecinta game bergenre balapan gitu ya. Jadi kali ini gue akan mereview game SBK 2020, oke? Okay? Oke, ini dia tampilan awal dari SBK versi 2020. Di sini masih ada yang tertutup karena belum resmi rilis ya. Di sini ada quest race dan talk to us, apa ini? Akun-akunnya ya. Kita coba cek reader-reader yang versi 2020, coy. Oke, di sini ada Jonathan Ria, tentunya ikonnya SBK ya. Dan juga ada Leon Samier, Lorenzo Gabellini, sama Takumi Takahashi, Max Milliam, Sepian Barrier, Sandro, Cardo, Laperti, Federico, Safi Flores, Tom Saik, Garrett Gerlock, Leon Haslam, Alvaro Bautista, Loris Bas, Michael Ben Reynaldi, pembalap Ducati baru co, Alex Loes, Michael Van Der Mark, si Toprak nih jagoannya Stoppy coy di SBK. Ada Cas Dapis sama Scott Redding punya ya. Dan berhubung gua suka sama Ducati karena Ducati kemarin menang juga di Aragon, jadi gua lebih memilih Ducati ya. Di sini sirkuitnya masih ada dua ya. Hanya disediakan Phillip Island dan Jerez. Jadi gua lebih memilih sirkuit Jerez karena ya suka gitu ya. Di sini ada skip kualifikasi dan play kualifikasi. Jadi biar greget kita skip aja ya, karena biar menantang gitu coy ya. Dan juga lapnya pasti juga tentunya gak usah lama-lama lagi kan kayak kemarin. Oke, langsung kita start aja. Oke, masuk anjay, suara motor Ducati gede banget cok, mantap. Oke, di sini posisi-posisi ridernya ya, ada Jonathan Rea, Cas Dapis, Toprak, sama Michael Van Der Mark, Alex Loes dan Rinaldi, dan masih banyak yang lainnya. Namun di sini catatan waktunya nggak ada coy, jadi masih pengembangan mungkin ya, semoga untuk versi yang kedepannya pasti ada. Dan ini berhubung gua kurang suka kamarnya kita ya, berhubung gua gak suka mode ride seperti ini, jadi gua mau ngatur dulu di sini supaya nggak lemot. Kita kualitasnya kita kenormalin aja ya. Dan sini musiknya nolin ya. Dan ini satu, ini tiga aja ya. Di sini ada kontrolnya. Nah, ini berhubung gua suka sama control set 2, ini sensitivity-nya di nolin. Dan kita pakai set 2. Oke, reading assist-nya racing lane kita hilangin ya biar tambah menantang lagi, cok. Mantap. Kita hilangin semua biar makin maco gitu. Oke, ini BTW lampu malah ngelangin ya. Oke, ini dia. Quiz race pencobaan 2020 ya, versi 2020. Kita gas, gas. Langsung tancap pol kembali bersama Scott Redding. Mantap sekali di Squid Jerez. Ada Leon Samier kembali mengejar, coy. Kita udah kembali, apakah kencang kekuatan Ducati ini seperti realnya gitu. Langsung masuk saja tikungan pertama. Ini kayaknya langsung masuk, coy. Anjay, langsung pertama, gila banget ini, coy. Mesin Ducati langsung start di kedua kekucit ya, anjay kekucit. Oke, Jonathan Rea kembali mengejar, langsung kita hard braking. Anjir, gigi satunya bahaya banget, gila. Masuk ke tikungan kedua di sini. Lanjut lagi ke tikungan ketiga tempat Marc Marquez mengalami patah tulang ya. Kemarus tentunya, langsung fokus kembali, jangan sampai melebar. Oke, masuk, berkecepatan gede banget, gila. Langsung tancap gas, mantap sekali bersama Scott Redding. Masuk ke sektor
pertama. Langsung ke sektor kedua awal kali ini. Hati-hati braking di sini. Hati-hati braking, gas, gas mantap. Langsung ditancap gas di sini biar maco, cok. Kita lihat kecepatan Ducati di sini seberapa kuatnya gitu, coy. Anjay, mantap sekali, sudah 200 kali ini, apakah akan melewati batas seperti di MotoGP? Anjay, melewati 300, anjir, parah banget. Biasanya di MotoGP hanya 280 aja udah melebar, coy. Ini hati-hati jangan sampai, aduh, melebar sedikit tapi gak keluar track ya. Oke, aduh, malah keluar track, gila banget. Oke, langsung masuk lagi, fokus. Pali bersama squad trading di sini. Ketikuan berapa ini? Gak ada nama tikukan, nama nomor tikukannya, coy. Mantap sekali. Langsung kita hard braking di sini, jangan sampai melebar kembali, hati-hati. Oke, mantap. Melebar sedikit, yang penting jangan keluar track karena sangat berbahaya melambatkan motor, coy. Oke, langsung masuk menuju tikungan sektor kedua akhir ya, dan sektor ketiga awal. Mantap. Langsung digas kembali, hati-hati braking di sini sedikit, langsung ditancap gas, hati-hati, mantap sekali bersama squad trading. Ini lapernya masih gak ada ya, jadi pembalap lain atau player lain masih belum bisa mengejar, coy. Oke, mantap, hati-hati jangan sampai melebar karena melebar is peri-peri berbahaya, peri-peri lemot ya. Mantap sekali, ini grafiknya gila banget, coy. Seperti game PS3 anjay. Aduh, hati-hati jangan sampai keluar kena grapple ya. Langsung dah hard braking di sini, gila, keluar tek lagi, anjay, enak banget, gila, mantap. Langsung masuk ke tikungan terakhir di sirkuit Jerez. Apakah di sini akan kuat lagi bersama kecepatan 300 yang diraih oleh Ducati? Dan kayaknya anjir, nyampe 300, gila, parah, mantap sekali. Hati-hati jangan sampai melebar lagi. Oke, melebar sedikit tapi ya lumayan lah pas. Dari sini gigi satunya parah banget nih. Coba kita dengar nih. Lo gila banget langsung. Parah di sini ya. Hati-hati melebar. Iya, mantap, langsung masuk lagi bersama tikungan ketiga lagi di sini. Hati-hati, ini agak lemot, cok. Ini padahal kualitasnya udah dikurangin. Oke, masuk ke tikungan 5 kali ini. Oh, 4, coy. Oke, masuk di sektor kedua awal, mantap sekali. Cepat sekali ini motor Ducati, gila banget bisa nyampe 300. So, kita coba lagi, coy, di sini ya. Hati-hati jangan sampai melebar apalagi keluar kena grapple gitu ya. Hati-hati langsung kita gas. Ya. Gak jadi dong kecepatan 300. Kita coba, kita try. Oke, mantap. Langsung menuju masuk, apakah masuk kali ini kecepat 300, gila, masuk, anjay, hati-hati malah keluar. Oke, masuk dengan santai. Oke, sip, hati-hati jangan sampai melebar. Mantap, melebar sih cuman ke keluar track ya. Fokus mantap bersama squad trading kali ini. Hati-hati perlahan masuk tikungan, gaspol kembali, mantap. CC 200 ini nyampe ini. Oke, mantap sekali, hati-hati di sini. Langsung kita braking, coy. Mantap sekali keluar trek. Hati-hati jangan sampai keluar trek ya. Mantap sekali. Tapi ini nggak ada ini ya, penaltinya, anjay, keren. Langsung kita masuk ke sektor ketiga, kedua awal, ketiga akhir. Ih, kemana sih? Masuk ke sektor alah, malah melebarkan, gila. Aduh, langsung masuk ke sektor ketiga awal di sini ya. Mantap sekali. Oke, sip. Langsung masuk lagi. Gila bersama Ducati ini final lap ya, karena aduh, levelnya belum ada yang level hard atau medium easy gitu ya, jadi nggak ada seperti di SBK 16 ya. Oke, masuk, hati-hati jangan sampai melebar. Ini grafiknya gila banget, cow, mantap seperti PS3 ini asli, namun belum resmi ya. Oke, di sini final turn, anjay, gila, gue gak bisa sih, final corner maksudnya. Hati-hati, enak sekali di sini. Kita coba wheelnya kayak gimana, coy? Apakah bisa stabil kayak SBK 16? Oke, langsung wheelie. Anjay, gila, stabil, coy. Mantap sekali. Gila, coy, stabil, coy. Anjay, keren sekali. Oke, ini dia hasil race quiz race let's one ya. Percobaan SBK 2020 ada banyak lah pokoknya di sini. Cuman catatan lap time-nya enggak ada, coy, di sini. Jadi siapa yang tercepatnya gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Buat kalian yang ingin mencoba game ini, silahkan klik link di deskripsi. Linknya ada di deskripsi, coy.
dan patutnya dicoba buat kalian pecinta game bergenre balap ya tentunya, atau pecinta MotoGP. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Like kalau suka, dislike kalau gak suka. Jangan lupa jaga kesehatannya dan jangan lupa sholat lima waktunya ya. Sampai jumpa lagi di next video dan sampai jumpa.